Masih bersama saya Maido Pelfrina di rumah Pilkada, Saudara. Diduga bagikan minyak goreng saat kampanye tim paslon Cabub Cawabub Lampung Selatan Radityo Egy M. Saiful dilaporkan ke Bawaslu. Pelaporan dilakukan oleh rivalnya tim hukum paslon Nanang Ermanto Antoni Imam. Inilah video yang beredar yang memperlihatkan adanya dugaan pembagian minyak goreng kepada warga. Berbekal video inilah, tim hukum paslon Nanang Ermanto Antoni Imam melaporkan tim paslon Cabub Cawabub Lampung Selatan Egy Saiful ke Bawaslu Lampung Selatan. Selain melaporkan ke Bawaslu, tim hukum Nanang Ermanto juga meminta polisi dan Satuan Tugas Pangan menindaklanjuti dugaan adanya pelanggaran hukum soal distribusi barang tanpa izin atau label resmi selama masa kampanye. Terkait dengan bagi-bagi minyak makan itu tentunya di luar dari aturan yang dimaksud di dalam PKPU ini. Ya, di dalam aturan PKPU ini disebut tidak disebut makanan, pangan. Ya. Sementara paslon 02 membagikan minyak goreng kemasan tanpa SNI, tanpa merek dan tidak terdaftar.